lagi di channel Pak Guru Motovlog ya. Video selanjutnya tentang pembahasan part peremajaan mesin Ninja R. Ya, di sini sudah ada sebuah kotak ya. Kotak kubus, sebentar kurang naik sedikit. Iya, ini. Kotak kubus berwarna hijau dan hitam ya, bisa ditebak ini adalah seher ya. Kita lihat ada kodenya J14 Gunin Part, made in Thailand, Kawasaki Motors Enterprise Thailand, part nomor 13001/1399, ada 18J di sana. Kemudian namanya piston engine ya, seher, quantity 1 ya, dari Kawasaki. Seperti ini ya, mohon nanti yang kenal part bisa komen asli atau KW. Di situ juga ada simbol-simbol seperti itu ya. Dan sebelah sini tidak ada, sini tidak ada, di atas juga tidak ada, di bawah biasa saja. Oke, kita buka. Warnanya Kawasaki banget ya, hijau. Nah, isinya seperti ini. Jadi dalam sudah tidak ada lagi ya. Seperti ini. Iya. Oke. Ya. Jadi ini piston ya buat Ninja R ataupun RR. Seperti ini. Di sini ada kodenya B. Jadi saya memang beli piston yang piston B. Kenapa ya? Karena saya rasa untuk motor saya yang baru sekitar 5 tahunan pakai piston B dia masih bisa ya, asalkan ring shakernya baru. Sebenarnya saya kemarin mau beli yang B75 ya, tapi tak rasa-rasa juga motor saya juga masih cukup sehat ya, cuma mungkin ya koplingnya atau membrannya atau apa. Kalau pistonnya kemarin dibongkar itu masih bagus ya, jadi saya beli yang B dulu karena dia juga lebih murah ya daripada yang B75. Oke. Balik lagi ke pembahasan seher Ninja kode B yang sempat tertunda karena ada karyawan sekolah mencari saya. Nah, ini tampilan atasnya seperti ini. Kodenya B, ada angka 9 di situ, kemudian ada tanda panah ya. Tanda panah itu kalau tidak salah arah pemasangan piston ya. Jadi tanda panah ini kalau tidak salah ya, ini harus ke arah lubang buang atau exhaustnya, exhaust port. Ya, cukup mengkilap ya, ya karena masih baru ya. Oke, di sampingnya ada beberapa bagian. Ini apa ini? Tanjuran kecil. Ini bisa komen nanti buat apa ini fungsinya. Kita lihat sekelilingnya lagi. Ada satu lagi. Oh, saya tahu ini. Ini mungkin buat ngepasin coakan di ring pistonnya ya mungkin ya. Jadi yang ini di sebelah sini di bawah, kemudian yang satunya lagi di sebelah mana tadi, atas ya, mungkin itu yang fungsinya ya. Saya masih menebak ya karena saya bukan mekanik itu. Kemudian sampingnya seperti ini ya, ini buat apa, buat pen pistonnya. Sebelah kiri juga hampir sama. Kita lihat dari dalam. Dari dalam tidak kelihatan ya, kita nyalain iya lampunya. Oke, itu dia seperti itu dalamnya. Ada titik warna, ada cat warna hijau. Kemudian mungkin kita cari kode-kode kalau ada. Jadi situ kayaknya ada huruf, ada emboss kecil huruf S ya.
Duh, kecenggol. Yang lain lagi kita cari kalau ada. Itu apa ya itu? Gak kelihatan ya. AR 1 atau AR Ari. Ari atau AR 1. Kemudian di sana kayaknya ada lagi. T8. I8 atau T8 nih? T8 ya ternyata. Kode T8. Ya, udah itu aja kayaknya. Ya. Seperti itu. Ya, berkilau sekali ya. Seperti masih mulus ya, belum bara daya, masih baru. Oke, jadi seperti itu piston Ninja R kode B ya. Silahkan bagi yang tahu ini barang asli atau bukan, komen-komen di bawah. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat tentang pembahasan piston Ninja kode B. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.